di SDN 1 Mulia Guna, Desa Mulia Guna, Kecamatan Teluk Elam, Kabupaten Agam Kabupaten Ilir, dan Provinsi saya Sumatera Selatan. Guru pembimbing saya Bapak Ibu Anyar. Hari ini saya akan presentasi produk saya, yaitu pengolahan keripik umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Anwar. Saya akan berbagi bagaimana memperkuat kemitraan orang tua murid dengan sekolah dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini, kami mengambil tema kewirausahaan dengan topik nilai tambah hobi ungu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Ini kasih lubang, ya. Agak ditekuk kayak gini, tekan masuk dalam, tutup. Ya. Buat dari apa ini? Hobi. Hobi apa? Hobi jalan. Karena ungu ya? Iya. Ini kan yang alami loh. Alami. Kenapa? Iya, bagaimana cara ngadanya? Apanya? Hobinya di... Hancurkan setahun. Dikupas dulu. Iya. Apa parut? Iya, biar matangnya merata. Kalau matang, keluar matang. Apinya harus sedang ya? Besaran, tapi luarnya kosong, tengahnya masih tetap. Enak. Terus. Ayo, Putus, Bib ya. Video aja, Bib. Kamu video aja, Bib. 1, 2, 3. Jadi ini produk buatan dari Cipa ya, dalam rangka proyek penguatan profil pelajar Pancasila.